Maaf banget ya sayang, selama liburan nggak bisa nemuin kamu. Iya nggak apa-apa kok. Kalau emang nggak bisa ya udahlah nggak usah dipaksain. Eh kamu udah liat Davi belum? Davi, oh yang rambutnya botak gitu ya? Mukanya hancur banget tuh orang. Eh jangan ngomong gitu dong sayang. Maaf banget ya sayang. Iya nggak apa-apa. Untung deh rambut kamu gak kayak gitu, aku lebih suka cowok berambut panjang. Jas, lu jadi ke rumah gue gak sih? Oke, papa perhatiin, sekarang rambut kamu udah mulai panjang. Bisa kita potong ya? Potong? Iya, potong. Potong rambut maksudnya? Iya, potong rambut. Wah, jangan dong pak, ntar aku jelek lagi. Lah, emang kenapa? Tahu nggak, zaman sekarang, ya laki-laki tuh yang penting itu otak, bukan rambut. Kok papa nggak nyambung sih otak sama rambut? Ah, pokoknya kamu besok harus potong rambut. Enggak ah. Kalau kamu gak menurut, mendingan kamu pergi dari rumah sini aja. Pergi aja. Ngapain sih punya anak yang gak nurut? Makanya Cia, hari ini gue boleh nginep di rumah lo gak? Nginep, hari ini. Oh iya, nyokap-bokap gue di luar negerinya. Yoi. Jadi gampang aja, kita pulang-pulang bentar malam gue. Asik deh, asik deh Cia. Yoi, kicing. Taruh deh. Ini siapa nih bro? Oh iya, oh mungkin saudara gue Felix. Oh saudara lo kesini? Pak. Udah tau? Udah, Teh, samperin aja. Oh, Felix ya? Dari mana lo? Mak, bosan ini dulu. Oi. Tapi. Per, Pak Made. Lu suruh bokap ya? Iya, emang yuk. Kita cabut sekarang. Temen lu gak bakal kenapa-kenapa udah serius nih. Woi, woi, thank you banget mas. Woi, main it kucing bagian apa? We'll be right back.
udah bilang sama lo, kita juga gak mau kayak gini. Kan gue udah bilang dari awal, kita paksa. Lo pikir gak capek apa ngejarin lo dari tadi? Diam lo pengkhianat. Udah deh, percuma lu gak bakal kabur dari sini. Aduh, gue gak kuat lagi nih, capek banget. Eki, gue sayang sama lu dah. Ah, gue setuju sama Febri, kata pemadi. Kita capek, sama-sama capek, lu sama gue capek. Gila aja ya, lari-lari. Gitu kan? Mana? Ki, emang apa sih itu saya potong rambut doang? Lu aja lebay. Ada nggak separah itu juga, Nyet? Bagi lu sih gampang, tapi bagi gua susah. Nanti teman-teman gua pada ketawain, apalagi cewek gua. Sexy.